Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah babir rahmatillah ala dama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kawan-kawan, teman-teman, mudah-mudahan Allah taala memberi kita ampunan dan mudah-mudahan kita diberi Allah taala keberkahan dan mudah-mudahan kita diberi Allah taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan apa yang kita ketahui amin Allahumma amin saya mau nanya ini udah bisa lihat orang lain bahagia belum jadi kalau ada orang bahagia kita ikut bahagia dalam catatan selama tidak melanggar perintah Allah taala selama kebahagiaan itu tidak bertentangan dengan syariatnya Allah taala. Contoh, lihat teman kok tiba-tiba bisa beli motor. Bisa ikut bahagia enggak? Lihat saudara tiba-tiba bisa beli kulkas. Di rumahnya tiba-tiba ada kulkas baru. Bisa ikut bahagia enggak? Lihat kawan tiba-tiba bisa beli meja makan baru. Bisa ikut bahagia enggak? lihat saudara kita anaknya lulus. Ya, dalam sebuah ujian mendapatkan peringkat tertinggi. Bisa ikut bahagia enggak? Atau sebaliknya, naudzubillah min dalik. Lihat teman beli motor, kita pun dalam hati mengatakan, "Ah, motornya jelek." "Ah, motornya jelek." Kemudian ada teman mulai diajak komentar, "Motornya jelek." Motornya jelek, uangnya paling utang itu, uangnya ngutang atau mungkin dia uh, belinya nggak bener itu, belinya nggak bener. Komentar negatif, nggak bisa ikut bahagia. Komentar negatif, lihat saudara beli kulkas, bukannya senang, komentar negatif, ah nggak mau kalah dengan saya, mentang-mentang rumah saya kulkasnya baru, dia beli kulkas baru juga. Maunya niru saya terus. Saya punya apa dia harus punya. Nah, dasar orang iri dengki. Masya Allah. min Penyakit siapa ini ya? Masya Allah. Iri, dengki. Bukan sifat mukmin Inilah yang dikatakan sifat iri. Naik jadi dengki. Itu akan menjadi penghapus pahala amal kebajikan. Sesungguhnya sifat iri dengki itu membakar amal soleh, hasanat, kebaikan amal soleh kita. Seperti api itu membakar kayu. Cepat habis. Makanya sifat mukmin apa? Sifat mukmin itu senang kalau saudaranya senang. Bahagia kalau saudaranya bahagia. Sedih ketika saudara mendapatkan musibah. Sedih ketika saudara mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Ikhwani eh, rahimakumullah karena itu mari kita cek. Di pagi hari yang mulia ini kita cek hati kita ini. Sudah bisakah kita merasa bahagia dengan bahagianya orang lain? Kalau udah bisa, nikmatnya luar biasa. Kita nggak punya mobil. Lihat saudara kita punya mobil. Bahagia. Masya Allah. Kita nggak punya rumah. Lihat saudara kita punya rumah. Bahagia. Sehingga sepanjang jalan dan hidup kita akan selalu bahagia setiap melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Mudah bahagia itu. Mensyukuri yang kita miliki dan mensyukuri yang dimiliki orang lain. Karena pada hakikatnya syukur adalah melihat yang memberi. Mem, yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita iri dengan pemberian yang dimiliki orang lain, berarti kita lagi protes dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak suka dengan karunia yang dimiliki orang lain, berarti kita lagi protes dengan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lagi memprotes pemberinya. Kita lagi nggak suka dengan Allah. ikhwan rahimakumullah. Karena itu syukur tidak sebatas mensyukuri yang kita miliki. Tapi syukur juga mensyukuri pemberian Allah kepada orang lain. Mensyukuri karunia-karunia Allah kepada orang lain. Kalau kita bisa seperti itu, nikmat loh. Nikmat benar. Karena kita buka mata ini, toleh kanan, toleh kiri, kita akan melihat banyak nikmat pada diri kita maupun nikmat yang dimiliki orang lain. Sehingga bertemu dengan siapapun, mendengar kebaikan yang dimiliki siapapun, nikmat yang ada pada diri siapapun, yang ada ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, aku turut berbahagia. Aku turut berbahagia. Aku ikut senang. Aku ikut senang. Orang yang seperti inilah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang bisa mensyukuri diri kita dan mensyukuri semua nikmat Allah kepada makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.